silakan kebenaran yang Allah sudah beri pada kita mengenai taubat atau taubat ataupun bertaubat pada Allah ni, itu lebih mudah. Tapi bagaimana dosa kita dengan manusia? Dosa kita dengan manusia ni hanya tutup diri. Kita kena jumpa siapa dia maafkan. Dan juga disebut juga dalam buku ni lah, maknanya tak lepas. Kalau kita tak lepas bayar lah, kita cocok pula kena di matara, di akhirat pula. Tak usik, kalau kita pergi besar dalam dunia, supaya kita dekat, kita selesa masa tu pun nanti, insyaAllah dia akan ada bahagia. Jadi apa kaitan pula dengan taubat? Macam mana kita ni, kalau kita sebagai pendosa ataupun melakukan kesilapan, macam mana kita nak bertaubat? Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan juga orang yang menjaga kebersihan. Jadi orang yang bertaubat ni disebut suci bagi. Suci bagi. Mana setiap kita beristighfar, kita kena kita salat sunat taubat malam-malam hari. InsyaAllah bila dibutuhkan dibersihkan diri kita, insyaAllah lah kita boleh menyampaikan ataupun melakukan ibadah dengan sempurna. Dalam ayat itu juga menyebutkan supaya kita memelihara kebersihan. Sebab kebersihan ini ada satu yang penting, satu yang diterapkan dalam budaya Islam. Ada kita bangun, kita mandi, kita ambil wudhu. Berwudhu ini menghapuskan dosa-dosa kecil. Lepas tu kita bersugi ataupun bersugi. Bersugi itu kalau boleh Nabi Oya lain pada solat-solat ni, solat lima waktu. Andai kata tidak berat bagi umatku, Nabi Oya nasihatnya dia akan suruh kita bersugi ataupun berbersugi. Apa? Bersugi ini dia antara benda yang kita kena jaga juga. Kita kena jaga sebab apa? Mulut kita makan kapur-kapur ni, situlah puncak kebersihan kapur-kapur. Kalau kita tidak jaga kebersihan, tak masuk tangan sebelum makan, lepas tu kita tak kosong gigi, tak koma, boleh ni makan sakit gigi, sarang gigi tu pula pas sakit kepala. Bila sakit kepala ni antara sakit yang paling sakit di dunia juga lah. Dek, kalau sakit gigi ni, siapa pun sakit gigi, mesti sakit, terlalu sakit sangat dek. Antara sakit-sakit yang menyebabkan, tapi kalau bila menyebabkan saraf ni, saraf gigi atau saraf kapur tu, kita makan dah ubat pil hilang apa ni? Pil killer ni, hilang rasa sakit tu, dia tak jadi mana. Sebabnya dia kena pergi rawat khusus pula. Ubat saraf. Sebab ubat saraf ni, dia ada ubat dia tertentu. Boleh rujuk di klinik. Jadi macam mana tu? Macam mana kita nak mengimbangi antara dunia kita, akhirat kita? Itulah. Kita kena fikir-fikir yang bijak dan juga supaya kita terurus dan juga terarah. Dan dalam kehidupan kita digalakkan untuk bersederhana supaya kita tidak melampaui batas. Seperti mana yang ayat tadi, Allah membenci kepada orang yang melakukan melampaui batas. Jadi kebuka-buka kita buat apa, kita ingat. Oh, kalau aku buat gini-gini ni melampau juga. Aku menyebabkan orang rasa salah juga. Supaya kita buat kerja apa-apa tu tidak menyebabkan kita nak kena minta maaf melalui itu esok tak ada pula. Kita perlu mikir dulu. Maksudnya kalau kita kecek lagu ni, lagu mana nanti? Ada tu orang seru juga. Tapi kadang-kadang tu, bila main cacing, kita tertutup juga. Kita kena minta maaf lah. Siapa aja untuk hati. Tapi kita mengembali terbalik silaturahim juga antara salah satu pintu rezeki lah. Bagaimana kita bila kita merapat ke silaturahim, nikah, pegawai ataupun kita merapat terbalik hubungi orang-orang lama, saudara, keluarga ataupun jadi tetangga sendiri pun, ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang perlu kita terapkan dalam hari-hari kita dalam tapi kita duduk mana? Di rumah, di sekolah, atau apa kita kena jaga. Jadi selain pada benda itu juga, saya nak mengambil kisah berkaitan dengan selawat sifat tadi. Selawat sifat tadi itu bukan selawat sifat, selawat sifat adalah perlu kita amalkan supaya kita sentiasa jaga hati-hati kita. Hati kita ni adalah hati macam mana kita nak pastikan hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Benda ni agak susah, tapi kita kena sentiasa aman. Konsisten, suka mana adalah susah sebenarnya. Tapi insyaAllah kita buat hari-hari sikit-sikit.
Kalau buat sikit, kalau buat lapar jangan tinggal semua. Ni gua ada kaedah Islam lah. Kalau buat semua, jangan tinggal semua. Benda tu, kita buat sikit-sikit insyaAllah. Sikit-sikit ni, orang kata lama-lama jadi bukit. InsyaAllah kita boleh buat daripada pengkat awal. Kalau tak buat tak buat sama pun, kita buat sikit. Tapi kita tak mulakan. Benda-benda yang main ni bermula dari sikit-sikit. Kita nak semakinnya waktu sekaligus lalu. Buat macam contoh nak bangun mahal ke apa, buat sikit-sikit dulu, lepas tu kita terangkan betul daripada kita punya hak wajib tu. Hak wajib antara wajib tu solat wajib kita apa? Solat wajib kita solat lima waktu. Solat lima waktu ni adalah sesuatu yang Nabi kita kena jaga. Apa kita kena jaga? Apa yang solat wajib kita jaga? Apa perangai solat ni pun dalam hari-hari yang kita solat ni adalah yang agama. Seluruh kamar aku pun tadi Nabi Waya tolaklah seperti mana aku tolak. Dan juga tolak ni adalah yang agama. Siapa yang mendirikan tolak, maksudnya kita mendirikan agama. Dan siapa yang mendirikan tolak, dia akan merumuskan agama. Macam mana aplikasi dia? Sebab kenapa? Dan solat ni ada tempat di mana kita mengamalkan kepada Allah. Dan kalau kita bersikir kepada Allah, kita memuji-muji Allah. Kita puji-muji Allah di sini. Macam mana? Sekarang kita kena faham apa bila kita mengenai solat. Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd. Maha mendengar Allah. Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Segala puji-puji bagi Allah. Dan apa yang saya bacakan tadi, amin kathiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama bi taqwallahu wa yarda. Ini adalah tambahan untuk lalu kita untuk upgrade solat kita. Solat kita ni dalam wajib dah, maksud kita upgrade. Kita comel lagi solat kita ni. Tambah dari solat-solat sunat kita ni, bacaan-bacaan yang Nabi buat. Jadi dan lain tadi hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi ini bermaksud hamdan kathiran kathiran yang baik yang banyak, mubarakan fi yang berkat adanya dan diberkati padanya, dan juga mubarakan alaih keberkatan ke atasnya, mubarakan alaih kama yusuf kurakuna yang dicintai oleh Tuhan kami kurakuna wayarto, dan juga diradai oleh Tuhan. Message-message kesejahteraan dan kecintaan ini kita kena semai. Maya-maya kita entah kekasih sayang kita pada Allah dan kekasih sayang kita Allah pada kita. Jadi kita kena comel, polish lagi. Ada kurang kita tambah baik lagi. Ada yang nanti perlu kita tambah baik. Mana kekurangan kita tambah baik. Contoh hari ini kita saya mungkin ada bahagian kita tahu masuk. Kita pun tahu masuk sikit kita Allah Maha Kuasa ada kuasa. Jadi dari solat Fatihah kita kena faham betul tak dia apa semua kan. Benda-benda ni insya-Allah kita buat sikit-sikit yang malam jadi sikit, lepas tu akan boleh kita terapkan dalam kehidupan harian. Solat-solat yang Nabi ajar juga mempunyai message-message. Bahkan pada waktu mana kita memandang kepada Allah, pada kita dalam keadaan duduk antara dua musyrik. Duduk antara dua musyrik ni, kita duduk, lepas kita rasa Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan itu comel dan juga untuk kita amalkan hari-hari. Doa kita dah dalam masa kita gila Zul. Rabbi Fili. Ya Allah yang tanda kami. Rabbi Fili. Ampunilah. Maaf haram. Ampunilah kami. Rabbi Fili. Warhamni. Sayangilah kami. Warhamni. Wajiburni. Cukupkanlah kami. Tentukkanlah ayat kami. Wajiburni. Warfa'ni. Angkatlah darjat kami. Warfa'ni. Warfa'ni. Berilah rezeki kepada kami. Warfa'ni. Wahdini. Berilah hidayah kepada kami. Wahdini. Wa'afini. Afiatkanlah kami. Sihatkanlah kami. Wa'afu'ani. Ampunilah kami. Maafkanlah kami. Comel sangat. Kita dalam kita semaya tu, kita boleh ingat insyaAllah. Okay, kita jadi lebih, jadi insan yang lebih sempurna. Jadi insan yang lebih baik. Khairun nas anfa'ahum bin nas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang ramai. Contoh pada hari ini, kita telah melakukan aktiviti